Oke, kita mulai tes ya. Kita cek gulung 10 dulu. Berputar. Oke. Kita pakai frame besar. Frame besar ya. Kita cek cara masukin USB-nya. Oke. Lurus ya masukin. Oke, kita coba masukin aja ini. Nah, kita masukin lagi yang banyak mas. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, kalau pengguna baru saya biasa pakai ini. Saya kasih lihat cara muternya. Nah, ini putar. Kalau mau muterin enggak juga enggak apa-apa sebetulnya. Ya. Ini cek area. Belakang jangan sampai mentok tembok atau benda keras. Oke. Oh iya, sensor putusnya dicoba dulu. Jalankan. Ini tanda sepatu belum turun. Turunkan dulu. Nah itu benang saya belum masukin ya, barusan saya copot supaya oke putus ya, jadinya ada tanda putus ya. Ini saya pasang. Saya lebih suka masukin pakai ini. Nah, ini bisa dimundurkan. Kecepatannya biasa ya. Kalau ini terlalu nonjol ke sini tekan aja ya. Soalnya bisa copot, bisa dicopot maksudnya. Bisa copot dan bisa dicopot. Nah, ini. Oke. Langsung jalan ya. Thank you.
Saya cukup lancar dan tidak ada kendala, siap dikirim. SOP-nya cukup lancar dan tidak ada kendala ya. Kita lihat dari sini. Itu bonusnya 12 sekoci ya. Oke, sudah oke. Oke, ini hasilnya ya. Sip. Saya taruh foto dulu dari sini. Foto. Coba ini. Kita geser ke sini ya, nanti kalau masukin kamar gede nggak muat tinggal geser ke ukuran L. Oke, siap dikirim, sudah ditempel, tinggal satu lagi yang belum ditempel di bagian sini. Masuk packing. Terima kasih.